kesempatan untuk bersinar gitu. Maksudnya mereka benar-benar bagus, mereka membawakannya dengan baik juga karakternya, dan sampai ke anak-anaknya semuanya mainnya bagus banget. Jadi ya, aku berharap mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi lebih di perfilman Indonesia, dan mudah-mudahan Makmum 2 sukses besar. Yang berbeda dari Makmum pertama? Yang berbeda ini jauh lebih intens, ini jauh lebih menegangkan dan lebih mencekam, lebih roller coaster lagi permainan emosinya, dan ceritanya jauh lebih klasik lagi. Settingnya semuanya lebih beda. Kita alhamdulillah dapat kesempatan lebih. Waktu yang dulu kan kita kayaknya syuting nggak sampai 20 hari ya. Kalau ini kita dapat kesempatan lebih untuk waktu syuting jadi lama. Jadi otomatis dari setnya, dari semuanya jauh lebih apa ya? Lebih prepare lagi, well prepare, dan adegan-adegannya jauh lebih menantang lagi. Ini kan Makmum pertama kan sukses tuh, apalagi di negara Malaysia. Ya. Nah, ekspektasi untuk kamu buat sendiri Pak Titi gimana nih? Aku berharap semoga saja jauh lebih sukses lagi dari Makmum pertama. Walaupun sekarang lagi di tengah pandemi, di mana memang agak dibatasi jumlah penonton dan juga untuk bioskop, ya aku berharap mudah-mudahan aja lah minimal bisa sesukses Makmum pertama, dan semoga saya bisa melebihi kesuksesan Makmum. Mbak Titi, Makmum 1 itu film horor berapa Mbak Titi? Kenapa? Makmum 1? Wah, berapa ya? Film horor ya? Oh, film horor. Horor aku udah pernah. Pertama. Aku satu pertama. Iya, ini berarti kedua. Abis itu ada Jelangkung 3 sih. Jadi ini ketiga nih yang aku. Nah, bisa dibilang film pertama jadi itu makin berkesan ya. Pertama sukses iya, lagi. Iya, benar. Sangat berkesan, dan memang yang lebih berkesannya lagi apa namanya? Kita mengalami kejadian yang di luar nalar gitu saat syuting ya. Jadi memang bukan cuma pengalaman membawakan perannya, tapi juga pengalaman syutingnya. Behind the scene-nya terlalu banyak cerita-cerita yang tadinya aku nggak mungkin ada kayak gini-gini, nggak mungkin gitu. Ternyata mengalami, jadi kayak shock juga. Salah satu kejadian lah di luar nalarnya. Kalau yang di Makmum 1 itu tiba-tiba kita kira salah satu pemain udah pulang, udah selesai. Tapi kayak bukan salah, jadi satu kru dia nungguin pemain gitu, dikirain pemainnya lagi mandi di kamar mandi, ditungguin soalnya bunyi air kan, kayak orang mandi gitulah, kayak gayung gitu, ada airnya segala macam. Kok nggak keluar-keluar, pas dibuka pintunya ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi ternyata pemainnya udah pulang, yang jadi siapa ya waktu itu, Adila atau siapa. Terus udah gitu si Tisa pas lagi dia adegan yang sholat itu, dia tiba-tiba dengar suara. Jadi dia sempat ngomong, siapa? Gitu. Siapa yang ngomong? Soalnya kan dia lagi take kan. Kata pengendara, enggak ada siapa-siapa. Dia dengar, beneran dengar. Jadi emang banyak kejadian. Terus yang di lokasi Makmum 2 juga, kita di pedalaman di sebuah di gunung di Papandayan. Di situ ada yang kesurupan, ekstrasnya yang ibu-ibu gitu. Dan lumayan serem sih ngomongnya segala macamnya. Lumayan agak keganggu syutingnya, maksudnya agak break dikit lah gitu, nungguin beres dulu. Tapi dari pengalaman, menurut Mbak Dili, pengalaman yang gak enak itu jadinya tuh jadi sebuah pelajaran atau jadi emang warna ya, buat kalau kita sih liatnya jadi seru ya, maksudnya ya bukannya kita jadi ngerasa oh gak apa-apa gitu, enggak sih, cuma maksudnya jadi pengalaman baru aja, wow ternyata it happens gitu. Tadi aku cuma denger-denger kan kalau kayak orang syuting horror gitu-gitu, aku suka denger ada pengalaman gini, ah masa sih gitu kan. Ternyata pas kita syuting horror beneran terjadi kayak gitu. Padahal kita udah berdoa, udah selamatan, udah segala macam. Cuma memang, iya memang mungkin mungkin kondisinya lagi mungkin pada capek atau apa. Jadi mungkin halu. Iya, mungkin kayak bengong gitu kali ya mas kan. Gak tau lah, banyak faktor kan kayak gitu. Sempet khawatir nggak sih kan di rumah ada anak kecil apa gitu? Nah itu dia. Yang dulu itu kan aku Makmum 1 2019, anak masih kecil banget. Aku takut setan ngikut gitu. Ya gak sih? Pas aku pulang ke rumah tuh takut aja gitu. Cuma ya udah bismillah, maksudnya berdoa terus segala macam, sempat kebawa pikiran overthinking lah kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sih ya baik-baik aja.